Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekamar kos dengan dia season 2 ya. Ini part 6-nya. Untuk part yang sebelumnya itu teman-teman nanti lihat di deskripsi ya, atau bisa di layar kanan. Nah, ini atas ya. Nanti dilihat ya. Dan ini dia sekamar kos dengan dia, karya dari Mas Afrian 015. Dan sebelum itu kita harus berdoa dulu ya, seperti biasa. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sekamar kos dengan dia season 2. Saat sosok Bang Hale ini mendekat ke arahku, terdengar suara seseorang lagi sedang menaiki anak tangga. Tapi kali ini suara itu terdengar sangat kencang dan cepat. Ternyata sosok yang menaiki tangga itu adalah sosok Bang Hale, juga yang terlihat sangat pucat dari sekembalinya dari bawah mencari petunjuk seseorang yang mungkin masuk ke toko ini. Melihat dua sosok wujud Bang Hale, aku menjadi sangat bingung. Begitu juga sosok Bang Hale yang baru menaiki tangga itu juga terlihat sangat kaget dengan sosok yang menyerupai dirinya ini. Oh ya, sebagai pengetahuan saja, Bang Hale ini memiliki perawakan kecil, namun memiliki rambut panjang sepunggung. Ya, kalau dari belakang mungkin bisa dikira dia adalah cewek. Sosok Bang Hale yang berada di depanku itu terlihat menundukkan kepalanya sambil matanya perlahan menutup. Loh Yan, siapa itu yang di depanmu? Sosok Bang Hale yang baru saja naik bertanya padaku. Aku cuma bisa berdiam sambil terus mengamati kedua sosok ini. Udah, buruan minggir, menjauh dari dia. Buruan kesini. Sosok Bang Hale yang baru naik menyuruhku untuk mendekatinya. Stop Yan, bentar, jangan deketin dia dulu. Aku tahu kamu kelihatan bingung, tapi aku gak tahu apa yang kamu lihat. Aku cuma bisa dengar barusan ada seseorang yang menyuruhmu menjauh dan segera mendekati dia. Jangan turuti dulu perintah Bang Hale yang berada di depanku. Udah, buruan kesinian, bahaya, ujar Bang Hale yang baru aja naik. Aku yang merasa kebingungan dengan adanya sosok Bang Hale dan harus menuruti siapa, karena aku tak tahu mana yang asli dan mana yang jelmaan. Ini beberapa kali terjadian, makanya dari lama aku cuma bekerja sendiri di sini sebagai teknisi. Soalnya rekan teknisiku banyak yang kena gangguan dan enggak betah langsung pergi keluar dari kerjaan ini, ucap Bang Hale yang berada di depanku. Udah Yan, cep. Bang Hale yang berada di dekat tangga turun berkata, namun aku putus. Udah, diam semuanya. Kamu, aku menunjuk Bang Hale yang ada di depan tangga turun. Sini maju, kalau kamu benar-benar Bang Hale yang asli. Sini, ucapku menantang. Saat aku menyuruhnya untuk maju, dia menolak dengan alasan takut akan sosok yang berada di depanku, alias sosok Bang Hale juga. Bagiku, karena untuk menentukan siapa yang asli dan siapa yang palsu harus berani memegang cincin dari Mbah Margono ini. Udah, gini aja. Siapa di antara kalian yang berani memegang cincinku, maka kamulah sosok Bang Hale yang asli, ucapku lebih tegas pada mereka. Bang Hale yang berada di depanku kemudian langsung mengangkat kepalanya dan melihat cincin yang berada di jariku ini. Kemudian langsung dipegang cincinku ini, dan ternyata setelah dia pegang, cincinku ini sama sekali tak berefek apapun. Dalam hati, aku sudah tahu siapakah sosok Bang Hale yang asli. Aku memang belum menyebutkan dampak bagi makhluk halus saat memegang cincinku ini, dan karena tak mau kalah, sosok yang menyerupai Bang Hale ini berencana mendekat ke arahku. Namun karena aku tahu sosok Bang Hale yang asli ini terlihat ketakutan, maka aku putuskan untuk aku yang beranjak maju mendekati sosok Bang Hale tiruan itu. Kamu beneran mau megang cincin ini? Kalau ada apa-apa jangan salahkan aku. Aku mencoba memperingatkan sosok tersebut. Namun yang terjadi adalah dia tetap maju memegang cincin yang aku kenakan itu. Dan sebagai hasilnya, sosok itu langsung terlempar menembus tembok di belakangnya. Dan saat itu juga aku menarik tangan Bang Hale yang sudah mulai dingin karena ketakutan, dan langsung turun ke bawah keluar dari toko dan menguncinya. Tak lupa juga kita mematikan listrik melalui saklar pusat yang berada di luar toko, mengingat beberapa perangkat di dalam masih dalam keadaan menyala. Takutnya kalau ditinggal pulang malah terjadi sesuatu yang tak diinginkan.
Saat di luar toko, aku memastikan keadaan Bang Hale benar-benar normal dulu. Takutnya kalau dia pulang dalam keadaan masih shock, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa pertanyaan aku tanyakan pada Bang Hale, dan terlihat dia mantap untuk pulang sendiri. Namun, raut mukanya masih menunjukkan rasa takut. Aku tanya dia akan pulang ke rumah atau ke base campnya, dan ternyata dia memilih untuk pulang ke base campnya, yang memang kalau dipikir lebih mending pulang ke base camp karena lebih dekat dibanding rumahnya. Aku berpisah dengan Bang Hale. Sesampainya di rumah, aku sudah disambut oleh Nenek Lasmi yang menungguku di gerbang. "Dan dia enggak apa-apa? Enggak terjadi masalah apa-apa kan?" tanya Nenek Lasmi memastikan. "Rian enggak apa-apa, Nek. Emangnya kenapa?" tanyaku penasaran. "Enggak apa-apa kok. Udah sekarang Den Rian langsung masuk aja. Hari sudah semakin malam," perintah Nenek Lasmi padaku. Aku yang kebingungan hanya menurut apa perkataannya saja. Namun setelah aku masuk ke dalam rumah, ternyata di ruang tamu sudah ada Mbah Margono dan bapak yang sedang ngobrol serius. "Cielah, lagi pada ngobrol apaan sih, serius amat, Mbah?" tanyaku menggoda Mbah Margono. "Kamu ini dari mana saja? Dari tadi kenapa pulangnya jam segini?" respon Mbah Margono seolah memarahiku. "Kamu dari mana aja sih, Yan? Tapi enggak apa-apa kan?" tanya bapak padaku. "Eh, Rian enggak apa-apa kok, Mbah. Pak, kenapa semua pada nanyain gitu sih?" tanyaku makin penasaran. "Udah, sekarang kamu istirahat saja sana. Bapak dan Mbah Margono ada urusan. Besok bapak ceritain," perintah bapak padaku. Aku pun memang sudah merasakan capek karena kegiatan di pekerjaanku. Langsung masuk ke kamar dan berganti baju untuk kemudian merebahkan tubuhku yang lelah ini di kasur empuk yang selalu kurindukan sepulang kerja. Sosok Aruna datang, masuk ke kamarku dengan cara biasa menembus tembok. Raut muka yang ditambahkan tak seperti biasanya. Sosok ceria, centil, dan menggoda sama sekali tak nampak saat itu. Yang terlihat adalah sosok Aruna yang cemas, sedih, dan khawatir. Entah khawatir karena apa, tapi yang jelas seluruh penghuni rumah ini menanyakan keadaanku. Dalam hatiku aku sangat penasaran, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Aruna perlahan berjalan keluar kamar dengan cara yang sama, yaitu menembus tembok. Sambil berjalan menembus tembok dengan diri, dia mengatakan, "Maaf tak bisa menjagamu setiap waktu seperti Shinta." Setelah mengucapkan kalimat itu, Aruna pun pergi. Aku yang penasaran dengan apa yang terjadi kemudian bangun dari posisi rebahanku dan keluar kamar. Terlihat bapak dan Mbah Margono sedang duduk saling berhadapan dengan mata tertutup. "Pak, Mbah, sebenarnya ada apa sih? Kenapa semua terasa aneh gini?" tanyaku dengan nada sedikit keras. Saat pertama aku berkata, mereka sama sekali tak merespon. Perkataanku, aku mencoba mengulangi perkataanku sebanyak 2 kali. Dan saat pengulangan kata-kataku yang terakhir, alias yang 3 kalinya dengan nada yang lebih keras dari sebelumnya, tiba-tiba bapak membuka mataku dan langsung berdiri. Bapak datang ke arahku dan plak! Tamparan dari bapak sangat keras, terasa sakit di pipiku. Bapak terlihat marah namun juga terlihat khawatir. Dengan mata yang melotot bersamaan dengan dia mengumpat rasa khawatirnya berkata, "Bapak bilang istirahat-istirahat dulu. Besok bapak ceritakan sama kamu, Yan." Dengan suara pelan bapak memintaku untuk segera istirahat. Aku yang menahan sakit dan marah karena tamparan dan ditambah rasa aneh yang mengganjal, langsung pergi ke kamarku dan segera merebahkan badanku sambil memikirkan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Tak biasa-biasanya bapak melakukan hal tersebut kalau aku tak kelewat batas. Nenek Lasmi datang ke kamarku, melihatku yang sedang meringkuk sambil menahan rasa sakit bekas tamparan bapak dan masih berpikir keras atas apa yang sedang terjadi. "Sudah, Den Rian, makanya turuti saja apa kata bapakmu itu. Besok pasti dia ceritakan semuanya padamu," ucap Nenek Lasmi padaku. "Tapi Nek, aku ini penasaran tentang apa yang sedang terjadi saat ini." Aku yang masih ngayal terus saja ingin tahu. "Besok kamu akan tahu. Oh iya, ada seseorang yang mau ketemu kamu. Apakah kamu mau? Kamu pasti kangen banget sama beliau." Nenek Lasmi mencoba menghiburku. "Ah, siapa Nek? Apa Shinta ya? Aku mau dong ketemu." Pikiranku dengan mudah teralihkan. "Kalau kamu mau sekarang tutup matamu dan nanti ikuti arah nenek ya. Kalau nenek sudah bilang buka mata berarti kamu boleh buka mata,"
ucap Nenek Lasmi. Aku pun langsung mengikuti arah Nenek Lasmi. Mataku mulai tertutup. Terasa tangan Nenek Lasmi menyentuh kedua mataku. Tangan yang sangat lembut itu terasa sangat sejuk entah kenapa. Beberapa saat kemudian, Nenek Lasmi mengatakan padaku untuk membuka mataku. Saat aku membuka mataku perlahan, aku masih berada di dalam kamarku. Ternyata Nenek Lasmi sama sekali tak membawaku keluar dari kamar ini. Aku melihat ke sekeliling kamarku. Sama sekali tak ada orang, kecuali aku dan Nenek Lasmi. Aku sempat menanyakan pada Nenek Lasmi, mana orang yang mau menemuiku? Kenapa dia belum ada di sini? Dengan senyum Nenek Lasmi menunjuk ke arah pintu kamarku dan nenek itu. Dan saat itu juga, sosok wanita berkain jarit menggunakan kebaya masuk ke kamarku. Nenek? Nenek sama Sinta ya? Tanyaku kegirangan. Ah, kamu ini yang dipikir cuma Sinta saja. Gak kangen ya sama nenek? Hehe, ya kangen sih, tapi Rian juga kangen sama Sinta, Nek. Jawabku pada nenek. Sinta masih ada tugas. Besok ada waktunya kamu ketemu lagi. Kami pun ngobrol banyak malam itu. Aku sempat menanyakan apa yang terjadi, kenapa semua orang menanyakan keadaanku. Dan ternyata jawaban nenek pun sama dengan yang lain. Intinya aku harus menunggu keterangan dari bapak di esok pagi. Aku sedikit kecewa karena Sinta masih belum bisa bertemu denganku. Entah memang karena belum diperbolehkan sama nenek, atau memang dia masih ada tugas dari nenek, dan atau memang Sinta yang belum ingin bertemu denganku. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa sepertinya kita tidak ada masalah saat terakhir ketemu? Ada dua poin yang disampaikan oleh nenek di malam itu. Intinya aku harus hati-hati di setiap waktu. Banyak cobaan akan mulai menggangguku. Beberapa musibah yang akan terjadi jika aku tak berhati-hati dalam mengambil tindakan. Dan tak lupa nenek berpesan kepada aku untuk segera menikah. Di lain karena nenek gak suka aku terlalu lama pacaran karena akan menimbulkan banyak perzinahan. Alasan lain adalah aku butuh partner hidup yang bisa melindungi secara fisik dan non-fisik. Karena nenek berpesan di antara kalian nantinya akan ada yang beristirahat. Entah maksud dari perkataan nenek itu apa. Singkat cerita, 1 tahun sudah berlalu. Dan sekarang adalah tahun 2018. Tepat 1 tahun setelah aku bekerja sama dengan Bang Hale. Seperti targetku saat masuk bekerja di toko Pak Alfa, aku berencana akan melamar Via di hari ulang tahunnya. Kalau sekarang berarti masih ada waktu sekitar 3 bulan sebelum ulang tahun Via. Aku dan ibu berbelanja untuk kebutuhan lamaran nanti. Tak seperti biasanya, bapak yang biasanya begitu semangat untuk mencarikan alat dan bahan yang berhubungan dengan merias barang untuk memperindah seserahan saat lamaran nanti, kini terlihat begitu kosong. Sosok bapak yang selama ini aku kenal sama sekali tak nampak saat itu. Entah karena kebetulan sedang banyak kerjaan di kantor atau karena masalah lain, tapi yang jelas bapak tak terlihat seperti biasanya. Beberapa kali aku mengajaknya untuk mencari bahan seserahan dan mengajaknya juga untuk menghias seserahan atau mahar itu bersama-sama. Namun kata-kata penolakan selalu terlontar darinya. Entah apa yang sedang mengganggu pikiran bapak. Yang jelas bapak terlihat sangat gelisah dan lebih banyak diam jika diajak berdiskusi tentang lamaranku. Aku pergi ke sebuah swalayan bersama ibuku untuk berbelanja kebutuhan lamaranku dengan Via nanti. Ibu terasa sangat kecapean karena dirasa dia selalu memikirkan segala sesuatunya sendiri. Dari barang apa saja yang akan menjadi seserahan dan bagaimana cara menghiasnya nanti, ibu terasa sangat memikirkan itu. Padahal aku sudah sering mengatakan pada ibu untuk tidak usah terlalu memikirkannya. Jika kita sendiri tak bisa merias seserahan itu, nantinya aku akan meminta orang lain yang meriasnya. Namun mungkin karena pikiran orang tua untuk menghemat biaya, maka ibu bersikeras untuk meriasnya sendiri. Aku sedikit emosi karena bapak masih belum menunjukkan respon akan membantu persiapanku lamaran. Yang dia kerjakan hanyalah berdiam diri sambil menatap pada layar laptop. Entah apa yang beliau kerjakan. Dari pagi hingga malam itu terus yang beliau kerjakan. Aku sampai mengatakan pada ibuku, sudahlah bu, kita sendiri saja tidak apa-apa. Mungkin bapak sibuk. Ibu tidak perlu banyak pikiran, nanti malah ibu sakit sendiri. Kalau ibu sakit terus nanti siapa yang mau bantu aku nyiapin lamaran? Dengan perkataanku itu, ibu terlihat tersenyum dan sedikit bersemangat lagi. Tidak seperti tadi yang mungkin di dalam pikirannya. Kenapa suaminya tak mau membantu di saat seperti ini? Padahal kami benar-benar membutuhkan bantuannya.
Singkat cerita, 3 bulan sudah berlalu. Dari hari lamaran yang sudah tiba, aku sudah mengenakan pakaian rapi untuk datang ke acara lamaran di rumah Via. Semua keluarga telah berkumpul untuk mengantarkanku ke rumah Via dan keluarga. Rasa berdebar-debar sangat kurasakan. Ini adalah salah satu langkah besar yang aku ambil untuk memantapkan kehidupanku di masa depan. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Kita sudah sampai di kampung Via. Suasana yang masih guyup rukun sangat terasa di sini. Setiap warga yang kita temui selalu menyapa. Ya maklum saja karena rumah Via berada di dalam gang, otomatis mobil kita tidak bisa masuk ke sana. Sesampainya di rumah Via, kita sudah disambut beberapa saudara Via dari Pak De dan Pak Le Via yang sudah duduk di depan rumah. Kita pun menyalami mereka dan langsung masuk ke rumah Via beserta keluarga. Satu persatu acara kita lalui dari memperkenalkan kembali keluarga kita masing-masing, kemudian menyusun tanggal baik untuk melangsungkan pernikahan nanti. Semua kita lewati hingga akhirnya sampailah di acara tukar cincin sebagai simbol sah kalau kita memang sudah menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Oh ya, di posisi ini Via udah lulus ya 5 bulan lalu dan dia sudah bekerja di pabrik di daerah Wonosobo juga saat itu. Acara tukar cincin pun dimulai. Aku mengambil cincin yang berada di kotak cincin dan kuselipkan di jari manisnya. Begitupun Via juga mengambil cincin dan menyelipkan di jariku. Semua terlihat bahagia. Semua keluarga terlihat saling bercanda dan sangat akrab. Sudah seperti keluarga sendiri. Dan saat masih dalam keadaan senang, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah luar rumah seorang wanita berkata, "Cie cie, akhirnya lamaran juga cie," ucap seorang wanita. Aku mencari dari mana sumber suara itu, namun tak kutemukan. Dari arah pintu aku melihat sosok Aruna yang sedang berdiri di sana. Dia terlihat tersenyum. Nah, kupikir suara itu berasal darinya. Namun saat dia berdiri di sana dan aku masih melihatnya, tiba-tiba suara tadi muncul lagi dengan ucapan yang sama. Aruna tersenyum sambil menahan tawa dan dia menengok ke arah kiri sambil mengayunkan tangannya, menyuruh seseorang itu untuk mendekat. Dan betapa senang dan terkejutnya, ternyata sosok. Namun saat dia berdiri di sana dan aku masih melihatnya, tiba-tiba suara tadi muncul lagi dengan ucapan yang sama. Aruna tersenyum sambil menahan tawa dan dia menengok ke arah kiri sambil mengayunkan tangannya menyuruh seseorang itu untuk mendekat. Dan betapa senang dan terkejutnya, ternyata sosok wanita tua yang tak lain dan tak bukan adalah sosok nenekku. Baru kali ini beliau menemuiku di dunia nyata, dan entah bagaimana cara nenekku melakukan itu. Entah itu ulah dari Aruna atau bahkan malah ulah dari Shinta. Tapi kupikir mereka berdua tak akan pernah berani melakukan hal tersebut. Nenekku berjalan mendekat ke arah Aruna dengan menggoyangkan jarinya sebagai tanda, jangan bermain-main di saat seperti ini. Bapak sepertinya menyadari sosok ibunya yang sudah lama meninggal itu menemui kita saat sedang di acara seperti ini. Ekspresi bapak sedikit terkejut. Raut mukanya terlihat menunjukkan wajah sedih bercampur dengan gembira. Yang pasti bapak sangat kangen dengan sosok ibunya itu, pasti. Setelah nenek berada di dekat Aruna, kemudian dia mengarahkan pandangannya ke arah kita yang sedang mengadakan acara. Dan saat itu bapak menundukkan kepalanya, karena kebetulan posisi bapak duduk berhadapan langsung dengan nenek yang berdiri tepat di depan-depannya. Aku yakin bapak tidak akan kuat menahan haru jika harus memandang wajah nenek secara langsung. Via yang sedikit sensitif dengan keberadaan makhluk bertanya padaku, "Mas, kenapa perasaanku di sini ramai banget ya? Padahal kan ini hanya sekitar 20 orang. Tapi kenapa rasanya lebih dari itu ya?" tanya Via padaku. "Biasalah, teman-teman Mas datang juga. Oh ya, Adi Wilaga mana? Kok enggak kelihatan?" aku berbalik bertanya. "Aku enggak tahu. Dari tadi pagi aku gak ngerasain keberadaan dia, Mas," jawab Via. "Dia lagi berjaga di sekitar sini kok. Dia lagi keliling," ucap Aruna dari kejauhan. "Kenapa dia harus berjaga? Kan tidak ada yang perlu diwaspadai untuk acara seperti ini," tanyaku dalam batin pada Aruna. "Kamu lupa ya," jawab Aruna dengan nada tinggi. "Lupa? Memang apa yang aku lupakan?" jawabku dalam batin. Setelah pertempuran waktu itu,
Jika kamu sadari kata-kata dukun itu, kita harusnya patut untuk waspada. Kita tak boleh meremehkan dia, walau kita enggak tahu keadaan dia sekarang bagaimana. Seketika aku mencoba mengingat-ingat kejadian itu dan kata-kata dari dukun yang mungkin aku dengar tapi samar. Karena cara memasuki acara santai, aku memutuskan untuk keluar sebentar sekedar untuk mendekat pada sosok Aruna dan nenek, membahas tentang masalah tadi yang diucapkan oleh Aruna. Saat aku mendekati nenek, dia langsung mengatakan sesuatu dan beranjak mundur, lalu perlahan menghilang. Le, manut karo omongane Aruna. Kowe ora bakal kangelan lewati masalah nek sedih lo mane teko. Simbah tinggal seyo, Simbah ra iso suwe. Ucap nenek perlahan menghilang. Aku sedikit kecewa karena nenek tiba-tiba pergi tanpa sempat aku ngobrol dengannya. Sudah, ndak usah sedih. Nanti masih bisa ketemu lagi di alam mimpi seperti biasa. Intinya kamu harus nurut apa yang aku katakan, ucap Aruna padaku. Lalu Sinta kemana? Kenapa bukan dia? Tapi kenapa malah kamu? Tanyaku sedikit kecewa. Kamu ini ya, masih untung ada aku. Kenapa nyariin yang jelas-jelas belum ada? Protes Aruna padaku. Karena aku dalam keadaan sedikit kecewa karena tidak bisa berbincang dulu dengan nenek, ditambah lagi sosok Shinta yang tidak datang dalam acara pentingku ini, maka seolah aku melampiaskan kekecewaanku pada Aruna. Kamu itu beda sama Shinta. Shinta tuh asyik, suka bercanda, selalu ada buat aku saat ada gangguan atau tidak ada gangguan. Lah kamu, saat aku ada gangguan, kamu selalu gak ada. Sedangkan aku masih santai dan tak ada gangguan, kamu selalu muncul. Kamu ini tugasnya apa sih? Suruh jagain aku atau cuma suruh gangguin aku sebenarnya? Jawabku penuh emosi jadinya. Oh, kamu jadi merasa seperti itu? Oke lah, oke, aku gak akan lagi gangguin kamu. Terserah kamu mau ngapain, itu urusan kamu, ucap Aruna kesal padaku dan langsung melesat pergi meninggalkanku sendiri. Saat aku sedang berada di luar sendiri, Via datang menyusulku dan melihat wajahku yang penuh dengan amarah dicampur kecewa. Via datang mendekatiku, memegang pundaku dan berusaha menenangkanku. Sinta gak hadir ya mas? Tadi yang datang cuma nenek dan Aruna ya? Via menanyakan padaku. Aku hanya membalasnya dengan mengangguk sambil terus mengatur nafas dan perasaanku, berusaha tidak mengacaukan acara ini. Sudah, tidak apa-apa. Nanti pastinya ada waktu untuk Sinta bisa kembali lagi ke sini kok. Aku memang gak bisa melihat mereka mas, tapi aku masih tetap peka untuk merasakan kehadiran mereka, terang Via padaku. Singkat cerita, acara lamaran pun telah selesai. Hari juga sudah mulai sore. Aku dan rombongan mulai meninggalkan kampung halaman Via untuk kembali ke rumah lagi. Dan mulai hari ini, aku sudah tidak bisa bermain-main lagi dengan yang namanya hubungan, karena kita sudah mengenalkan keluarga masing-masing dari Via dan aku. Malam harinya, setelah kita selesai berberes dan bersih diri, kita memutuskan untuk nyantai di ruang tengah sambil ngobrol untuk acara mendatang yang akan segera dilakukan. Tak lain dan tak bukan adalah acara pernikahanku yang akan dilangsungkan 6 bulan lagi setelah acara lamaran ini. Namun saat sedang memulai obrolan, bapakku mulai menandakan gelagat aneh. Aku sudah memaklumi jika bapak selalu diam saja sejak hari itu. Saat aku ditampar oleh bapak setelah memaksa ingin tahu tentang apa yang terjadi, kenapa semua menanyakan keadaanku. Dan pada pagi hari setelah aku ditampar, bapak pun menceritakan semua yang menjadi kekhawatiran bapak dan Mbak Margono padaku. Aku sudah sering menenangkan bapak untuk tidak terlalu memikirkan hal yang akan terjadi itu. Seharusnya akulah yang kepikiran dengan apa yang bapak katakan, karena bapak menyebutkan semua kunci ada pada tindakanku. Saat kita sedang memulai ngobrol untuk masalah pernikahanku dan bapak menunjukkan gelagat aneh dengan melihat ke atas dan melihat sekitar, seolah beliau sedang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bapak tuh ngapain sih? Setiap diajakin ngobrol masalah serius pasti ada aja tingkahnya, protes ibu pada bapakku. Kenapa sih bu? Bahas tinggal dibahas kok, bapak menjawab dengan nada kesal. Aku baru pertama kali ini melihat bapakku berbicara pada ibu dengan nada tinggi sambil marah.
Sebelumnya aku tak pernah melihat bapak seperti ini. Tak berselang lama setelah itu bapak kembali menghadap ke atas. Dan seketika terdengar suara buar, diikuti seperti ada sesuatu yang runtuh menimpa atap rumahku. Bapak seketika langsung berdiri dan keluar untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian ini terjadi selepas pukul 9 malam. Nenek Lasmi kemudian muncul dan menyuruhku untuk segera bersiap jika ada hal tiba-tiba yang tak diinginkan. Bapak menyuruh ibuku untuk segera masuk kamar. Bapak pun saat di luar berkata, "Yan, kamu gak usah keluar. Sudah pokoknya di dalam saja. Dan kamu Lasmi, jaga Rian jangan sampai dia keluar. Bawa dia masuk ke kamarnya," perintah bapakku pada kita berdua. Nenek Lasmi pun kemudian mengajakku untuk segera masuk ke kamar. Dan di dalam kamar, Nenek Lasmi memutari kamarku sebanyak 7 kali. Entah apa yang sedang dia lakukan, tapi yang jelas dia sedang melakukan ritual. Saat berada di dalam kamar, aku mendengar suara Mbah Margono yang sedang memastikan seluruh keluarga bapak selamat atau tidak. Dan bapak menjawab semua masih aman. Pagar gaib yang dibuat bapak dan Mbah Margono masih aman katanya, masih cukup untuk menghalau serangan dari luar. Batinku di kamar serangan apa? Dan siapa yang menyerang? Biasa Den, gak usah dipikirkan, ucap Nenek Lasmi untuk menenangkan diriku. Kenapa biasa Nek? Tanyaku penasaran. Ya biasa Den, kan Bapak Den Rian kan termasuk ampuh dalam ilmu ini. Makanya banyak yang mencoba kekuatan Bapak Den Rian. Cuman yang ini serangannya agak kuat dari biasanya. Mungkin dari orang yang berbeda. Kalau Den Rian sering dengar di loteng seperti ada tikus atau kucing yang bikin berisik, itu sebenarnya contoh dari serangan yang berhasil dihadang sama pagar gaibnya Bapak Den Rian, jelas Nenek Lasmi padaku. Aku belum sepenuhnya puas dengan keterangan yang dijelaskan Nenek Lasmi. Ternyata Nenek Lasmi menanyakan keberadaan Aruna yang saat ini sama sekali tak terlihat di sekitar rumah maupun di luar rumah. Melihat keadaan Aruna tak ada, ekspresi Nenek Lasmi juga makin berubah. Singkat cerita, setelah bapak dan Nenek Lasmi mengatakan kondisi sudah aman dan terlihat ekspresi lega dari Nenek Lasmi, aku memutuskan untuk segera tidur untuk mengistirahatkan diriku karena besok aku harus kembali beraktivitas bersama Bang Hale dan Pak Alfa. Aku berangkat ke kantor atau tempat kerjaku pukul 7 lewat 20 menit dan sampai di kantor jam 7:30. Tak perlu lama memang perjalanan dari rumahku ke kantor karena hanya memerlukan waktu 10 menit. Aku sampai di kantor, ternyata Bang Hale sudah berada di depan kantor dan sedang membuka pintu gerbang. Aku memarkirkan motorku di seberang jalan, tepatnya di sebuah warung soto ayam yang berada tepat di depan kantorku. Ekspresi Bang Hale terlihat biasa saja dan cenderung cuek. Itulah Bang Hale jika keadaan masih pagi, tak ada yang aneh sampai sejauh ini. Aku membantu membukakan gerbang dan membukakan pintu kantor yang berbentuk rolling door. Tapi tidak dibuka semua, hanya bagian pintu kecil saja yang dibuka untuk masuk dan mempersiapkan toko untuk siap berjualan. Karena jam masih 7:30, seperti biasa kita mempersiapkan toko dengan bersih-bersih dan menata kursi dan barang-barang yang berantakan akibat kegiatan toko hari kemarin. Dan saat memasuki toko, aku merasakan hawa aneh. Aku masuk setelah Bang Hale memasukinya terlebih dahulu. Toko yang pagi hari biasanya terasa sangat sejuk, tak kurasakan pada pagi ini. Setelah memasuki toko, hawa pengap dan panas sangat terasa saat aku memasukinya. Aku berjalan ke arah tangga dan di saat itu aku melihat seperti ada sosok bayangan yang bergerak cepat naik ke lantai 2. Sadar akan hal tersebut, aku berkata pada Bang Hale untuk bersama-sama mengecek ke atas. Takutnya ada maling di sini dan mungkin belum sempat keluar dari toko malah kita sudah datang. Aku sama sekali tak memikirkan hal aneh seperti gangguan alam sebelah. Entah terlalu polos atau apa, tapi itulah kebiasaanku selalu menganggap positif di saat yang tidak tepat. Saat aku bilang kepada Bang Hale, yang ada dia malah dongkol. Bagiku ini normal karena sifat dia emang seperti itu jika pagi hari. Alah, gak ada siapa-siapa. Apa-apa kok mikir buruk terus, ucap ketus Bang Hale. Sambil membawa tasnya memang biasa dia letakkan di lantai 2. Jam sudah menunjukkan pukul 8 kurang seperempat. Hal yang masih menjadi PR untukku. Kenapa menjadi PR? Saat ini aku ditempatkan di posisi HRD,
dengan tugas layaknya HRD diantaranya untuk mendisiplinkan karyawan dan merekrut karyawan, dan sampai jam segini belum ada karyawan lain yang hadir. Padahal jam buka toko adalah jam 8. Bang Hale yang berada di lantai 2 tak kunjung turun untuk membantuku membersihkan dan menata toko agar siap untuk melayani orang yang akan melakukan transaksi atau servis komputer. Aku pun menyusulnya ke lantai 2. Ya, walau aku sudah merasa ada hal aneh yang akan terjadi, tapi aku harus beranikan diri untuk mengecek lantai 2, memastikan Bang Hale tidak apa-apa. Aku mengambil cincinku dan aku selipkan di jariku. Aku mulai naik ke lantai 2. Sesampainya di lantai 2 terlihat gorden yang menutupi jendela masih tertutup rapat, dan lantai 2 hanya dihiasi beberapa cahaya yang berhasil menembus gorden sebagai penghalang mereka masuk. Keadaan lantai 2 masih terlihat sangat sepi. Tak terlihat sosok Bang Hale di atas sana. Semua komputer pun dalam keadaan mati. Tak ada gorden yang terbuka, apalagi jendela yang terbuka. Aku yang merasa tak beres dengan kejadian ini memutuskan untuk turun cepat-cepat, karena jelas ini aneh. Jelas-jelas tadi aku melihat Bang Hale menaiki tangga ke lantai 2. Kenapa saat aku cek di lantai 2, aku tidak menemukan dia di sana? Belum selesai aku menuruni anak tangga, aku malah melihat sosok Bang Hale yang sedang menyapu lantai dengan pakaian yang sama dan dengan tas yang masih dia gendong di punggungnya. Loh Bang, bukannya tadi naik ke lantai 2? Tanyaku keheranan melihat dia sedang bersih-bersih. Gundulmu itu, dari tadi aku lagi beres-beres di sini kok. Kamu itu yang dari tadi kemana? Bukannya bantu malah ngilang, gak tahu kemana. Jawab Bang Hale kesal. Lah, aku tadi nyusul Bang Hale ke lantai 2. Jawabku menjelaskan. Udahlah, ini pegangin tasku. Aku mau ke WC sebentar, udah kebelet ini. Dia berkata sambil beranjak pergi ke arah WC. Bang Hale pun memasuki WC. Dan setelah dia masuk ke dalam WC, terdengar suara keran mulai dinyalakan. Jam sudah menunjukkan jam 8 kurang 10 menit. Itu tandanya toko akan buka 10 menit lagi. Dan belum ada sama sekali karyawan lain yang berangkat ke toko. Terdengar suara motor dari Pak Alfa berhenti di depan. Setelah motor berhenti dan dimatikan, terdengar suara gembok gerbang toko yang sepertinya sedang dibuka oleh Pak Alfa. Aneh, batinku. Bukannya tadi sudah dibuka ya? Kan aku sudah masuk ke toko. Untuk memastikan keadaan ini, aku berjalan ke arah jendela yang berada di depan sebelah kanan. Dan aku terkejut melihat posisi gerbang masih dalam keadaan tertutup dan terkunci. Aku mencoba keluar dari toko lewat pintu aku masuk tadi. Dan aku kembali dikagetkan dengan posisi pintu yang sedang tertutup rapat dan terkunci dari luar. Bagaimana aku tidak kaget? Yang punya kunci pintu toko hanya Bang Hale dan Pak Alfa. Aku hanya mempunyai kunci pintu gerbang saja. Aku yang mulai kebingungan berusaha menggedor pintu kamar mandi dan memanggil Bang Hale. Aku berpikir mungkin aku dan Bang Hale kembali dikerjain lagi sama penghuni sini. Dan saat aku gedor pintu kamar mandi yang masih terdengar suara gemericik air, saat aku pukul sekali, pintu ternyata terbuka dan di dalam WC ada. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Makasih Mas Rian, makasih teman-teman ya. Semoga Mas Rian bisa menulis ini sampai selesai ya. Enggak ngantung lagi Mas. Selamat ya Mas ya. Ayo Mas, duluan ditulis ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya teman-teman. Terima kasih ya. Makasih banget. Alhamdulillah.